cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest, I'll never forget. Halo, assalamualaikum Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube yang paling madep, Beben TV Ribon. Sekarang ini Mang Beben lagi berada di daerah Rancaekek ya. Cicalengka. Jadi sekarang ini Mang Beben lagi mau lihat nih babi hutan ya, alias bagong, yang katanya ini tuh jinak ya, dan udah sering syuting TV cina ya. Mana ya tuh, itu kandangnya tuh. Jadi dulu Mang Beben pernah nge-vlog kesini ya. Dulu mah masih bisa diangkat-angkatnya. Nah sekarang bagongnya udah gede. Nanti kita bakalan tanya-tanya sama ownernya ya. Kenapa bisa kepikiran buat piara babi hutan? Dan terus perawatannya kayak gimana ya? Jadi jangan kemana, tetap cekidot aja. Oke Mas Bro, sekarang ini Mang Beben udah bareng sama ownernya si Opet ya. Babi hutan viral yang udah sering masuk TV cina ya. Ini udah ada Mang Denny. Jetri ya, dari tim Jetri-nya Mang. Ya, Mang ya. Dah Mang. Alhamdulillah sehat Mang. Sekarang udah jadi artis ya, beda kan. Nggak jadi artis namanya. Artis di belakang layar. Artis di belakang layar. Itu artis sama itu tuh. Nah, jadi yang artis sebenarnya mainin ini Mas Bro. Wih, anjir jadi udah gede banget anjir. Edan ya. Nah ini tuh si Opet ya. Babi hutan piaraannya Mang Denny Jetri ya. Ini yang udah sering diajak syuting si Otan. Wih anjir jadi gede banget Mang ya. Gede. 90 kilo lah. Berapa sekarang Mang? 90 kiloan. Wih anjir bisa di. Bisa dulu. Bisa di apa? Bisa dipegang. Nih Mang, Mang Beben mau nanya nih. Uduh tidur gini. Oh emang dari dulu waktu kecil sukanya gininya. Siapa ini teh, jantan apa betina Mang? Jantan ini mah. Jantan. Terus alah euy adan euy. Nanti Mas Bro ya, kita beresin dulu adanya ya. Nanti kalau udah beres adan kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Pamali. Oke Mas Bro, alhamdulillah ya adan duhurnya udah beres. Nah sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng Mang Denny nih soal si Opet ya. Nih Mang Denny, Mang Beben mau sedikit ngobrol nih sama ya. Mang Denny ya. Ya Mang Ben, siap. Ini si Opet teh sekarang usianya udah berapa tahun? Hampir setahun setengah. Setahun setengah? Nah, setahun setengah. Nah ini dulu Mang Denny dapat si Opet, ceritanya gimana nih awalnya? Temen beli, katanya tiga dari itu dari temennya lagi. Yang dua dijual, yang ini ceritanya dipiara, tapi nggak bisa ngurusnya dia tuh. Langsung dikasih ke saya. Gitu. Dulu pas si Opet dipiara sama Mang Denny usia berapa bulan? Paling tiga mingguan lah. Tiga mingguan? Masih di dot. Masih di dot dulu. Tapi itu masih belum makan? Udah, tapi sama singkong, tapi yang diparut gitu. Oh, singkong diparut. Nah, itu susunya dikasih susu apa dulu? Pakai susu buat itu aja, biasa bayi. Oh, ternyata Mas Bro ya, anak babi hutan juga bisa babi pakein susu buat bayi ya. Berarti dulu di piara si Opet itu sejarahnya tuh dari usia 3 minggu. 3 minggu. Ya. Nah, ini nih, wih. Gede pisan jantan ya. Jantan. Jalu ya? Iya. Lihat ya. Saking jinaknya bisa dipegang-pegang. Ini enggak gigit? Enggak. Kalau ke saya enggak tahu, ke yang lain. Kalau ke orang lain? Tapi ada agak beda lah. Nah, ini Mang Ben mau nanya. Kenapa Mang Ben ini kepikiran buat piara babi hutan alias bagong? Soalnya kan setahu Mang Beben kan Mang Den itu ya aktif di dunia perdugongan. Terus kan suka ikutan pasbur juga gitu kan, nge-breeding juga. Nah Mang Denny kenapa tiba-tiba kepikiran buat piara babi hutan? Niatnya kan dulunya buat ngelatih Mang Ben. Oh berarti dulunya buat ngelatih? Dari kecil itu kan saya suka ngelatih yang anakan yang baru usia 4-5 bulan kan harus dilihatin dulu ke babi. Oh dilihatin gitu. Babi. Jadi. Tapi sekarang lama-kelamaan jadi sayang. Ini mah. Terus jadi viral si Opet ya. Nah jadi si Opet ini tuh ya kalau misalkan Mas Bro semua ini suka lihat acara si Otan di Trans 7 ya. Kalau misalkan ada syuting-syuting babi ya. Selain dari babinya Mang Aca-nya, babi Mang Aca juga pernah syuting juga bareng Mang Beben ya. Nah ada juga yang episode babi. Nah ini episodenya babi si Opet ini ya. Ini sekarang si Opet usianya udah berapa? Usianya kan tadi setahun setengah. Beratnya kira-kira? Ada 90 lah.
90. Oh, ada. Gede ya Mas Bro. Nah, kalau babi hutan kayak gini makannya masih apa? Ribet enggak? Sama aja, dikasih pakan buat doggy yang di rumah gitu. Kasih makan bubur. Pakan. Heeh, heeh. Kali-kali sih. Bubur buat doggy. Bubur sama tiren gitu. Ah, sama tiren. Singkong. Singkong juga. Iya, makannya mah sama kayak anjing berarti ya pemeliharannya ya, nggak jauh beda Mas Bro. Nah ini terus Mang Ben mau nanya juga nih, ini kalau misalkan si Opet kan Mang Deni piara tadinya buat ngelatih nih. Nah sekarang udah segede gini, ngelatihnya masih tetap dipakai buat latihan? Masih, kalau ada yang kesini kadang-kadang dilepas Opetnya gitu. Si Opetnya dilepas? Dilepas. Dia nggak nyerang ke anjing? Enggak, cuma lari-lari aja Opet. Oh cuma lari-lari aja. Oh jadi dia sama anjing nggak musuhan? Enggak. Tapi pernah ada kejadian kegigit nggak? Pernah sekali? Sengaja digigitin apa enggak sengaja? Enggak, jadi pas anjingnya di cang-cang sebelah sana. Oh, anjingnya lagi diikat? Si Opet nyemperin, langsung ke gigit. Oh, sama anjing apa? Pitbull. Pitbull? Atau susah ngelepasinnya? Punya anak Adi lagi kalau misalnya. Oh, punya Kang Adi? Kang Adi dulu. Tapi dia enggak jadi trauma gitu, Mang? Sekarang kalau lihat anjing agak beda gitu lah. Oh, kalau lihat anjing jadi agak beda? Wih, gede pisan ya Mas Bro ya. Wih, itu lihat taringnya ya. Ini kalau usia setahun setengah taringnya babi hutan itu segini. Baru segini tuh, baru segini. Paling berapa? Emang ini memang kayak enak banget anjir. Ini sih, pegangnya. Tuh. Itu Mang Beben pernah lihat tuh ada satu babi hutan ya. Legend si Keling, Mang. Oh, si Keling. Itu si taringnya tuh sampai ikun ke muring ke keluarnya, badak ya. Gitu. Itu bisa kalau misalnya sampai kayak gitu taringnya umur usia berapa tahun, Mang? Sampai 3-4 tahun paling tuh. 3-4 tahun? Iya. Keling kan udah lama biasa di... Waktu di... Di Boyan. Itu tuh ada tuh Mas Bro, satu legend babi hutan ya. Si Keling. Dilawan sama 10 ekor anjing kampung dan mix ya. Tapi masih keneh nagen aja. Iya. Dia sama ownernya mah bisa dipegang-pegang gitu Mas Bro. Dan tidak ngegel ya. Betul. Tapi kalau babi hutan kayak gini nurut gak, Mang? Nurut, ini juga sering dilepasin biasanya. Nurut, tapi kan waktu kecil, ayo udah gede mah gini mah anjir tebani. Enggak maksudnya tuh, nurutnya tuh bisa dipanggil. Bisa, pasti bisa sebenarnya. Yang pegang, pegang coba. Coba Mang Beben pegang. Ke atas, Mang Beben. Oke, sini mentok lah, sini mentok lah. Kayak masih mentok, baik. Sok, coba ya, kita coba ya. Mang Beben, makanya pegang. Sungguh. Yang siun mah tiba-tiba nyapuk aja, bagong ngegel tuh sih. Ini nyapuk kayak gitu. Entri. Udah gak gigit? Asal iya nama dipegang. Wah, asal kita tahu cara pegangnya atasnya. Oh itu tuh, itu mulut ininya ya, hidungnya. Wih, gede Mas Bro sekarang si Opet ya. Terakhir kemarin juga syuting lagi si Otan ya, Mang? Adalah sebulan kebelakang mah, syuting siaran. Oh itu Mang Deni udah nyiapin. Coba ya lihat si Opet makan singkong. Wih. Emang favoritnya makan singkong ya. Nah ini nih Mas Bro, alasan kenapa babi hutan itu ya mau jadi musuhnya petani ya. Karena kalau di alam liar sana babi hutan ini tuh kalau misalkan dia lagi nyari makan atau apa ya, dia tuh jadi merusak lahan pertanian emang. Iya. Kebun singkong, jagung, terus kadang-kadang kebun jagung. Padi juga. Padi juga kadang-kadang juga dirusak juga ya. Makanya sama teman-teman pemburu ya, babi hutan itu dianggap hama nya. Wih, anjir. Apa, Pet? Makan, Pet, makan, Pet. Medan bingit. Makan dulu. Oh enggak ya, dia kalau lagi makan gini dipegang juga enggak galak ya. Oh, karena mungkin dari kecilnya udah dibiasain sama Mang Deninya ya. Tapi baiknya cuma sama Mang Deni aja. Kalau Mang Beben yang pegang belum tentu dia baik. Coba Mang, Mang Beben yang ngasih nak. Mang Beben mau coba ngasih makan singkong buat babi hutan nih. Wah, si hongnya keluar ya.
habis cuy. Gelo. Tenaganya gedenya. Ya, aduh. Gila. Mulak ada mah ketenagaan lawan lepas cuman ngamuk ku seorang mah gitu. Kuduan gitu kok. Jadi tipikal staringnya tuh ke pinggir ya. Ke pinggir. Tapi nanti jadi kaluhur gitu ya. Ke atas. Ya pet. Enggak boleh. Bungun, nggak mau. Nah, pet aja di pet lah. Pet, main tarik-tarikan. Mengerikan gini ya. Pantes nih kalau misalkan anjing-anjing berburu di hutannya atau anjing yang dipakai dugong. Langsung hancur kalau gigit. Jantan kayak si opet kayak gini ya bisa sampai patah cedera atau bisa patah, sampai tulang. Mati. Taringnya juga Mas Bro edan gini. Anjir. Gelo. Nih, Mang Beben mau nanya sama Mas Bro, Mas sama Mang Deni. Mang Deni ada rencana kepikiran siopet buat dijual enggak? Kalau dijual mah enggak. Enggak ada. Dijual. Kalau ada yang mau ngadopsi mah silakan aja, tapi kalau bisa jangan diaduin gitu lah. Oh, kalau jadi... mau dipiara mah enggak apa-apa lah. Oh, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ada posisi opet boleh. Asal jangan dipakai buat diaduin gitu ya, buat didugongin enggak boleh. Kalau dipiara mah kenapa enggak boleh diaduin? Sudah sayang, kasihan. saya juga suka dugong tapi kalau peran sendiri mah beda ya, sama bedanya. Bedanya. Tetap aja ada apa? Ada kasihannya ya. Dari kecil kan ini. Oh ya. Tapi Mang mendingan kata Mang Beben mah kasihin aja ke kebun binatang ya? Gitu. Kalau ada yang mau mah ya bisa aja silahkan. Tuh ya ini nih ya dari Mang Deninya. Kalau misalkan ada dari pihak kebun binatang yang mau adopsi si opet ya boleh ya kata Mang Deni. Mang Deni udah ikhlas udah ridho ya. Soalnya kalau misalkan dikasih ke kebun binatang kan ya minimalnya dia nggak diburu lah sama nggak diaduin ya. Gitu. Soalnya kalau misalkan babi udah jinak kayak gini dilepas ke hutan pun paling pulang lagi tetap kasihan. Kasihannya apa dia kan udah biasa ya udah biasa makan dikasih, kayak gini dikasih ya nggak biasanya dimakan sendiri takutnya nanti malah turun lagi pasti turun lagi ke bawah dari hutan pasti turun lagi ke orang ya dia kan udah biasa interaksi sama manusia Mas Bro jadi dilepas lagi di hutan takutnya dia belum terbiasa itu satu terus keduanya takutnya dia diburu lagi ya sama teman-teman pemburu karena dianggap si opet itu hama gitu kan nanti misalnya dilepas di hutan mana misalkan hutan Garut atau hutan di Pangalengan atau di mana nanti diburu lagi kan kasihan ya jadi kalau misalkan ada yang mau adopsi dengan syarat satu tidak boleh diburu tidak boleh dikonsumsi ya dan tidak boleh diaduin ya kalau untuk piara mah silahkan kalau untuk piara mangga ya silakan aja nih kalau ada yang mau nih buat piara lanjut piara si opet karena ini udah kandangnya udah rencanakan mau cari lagi yang kecil lah buat dibesarin oh, gitu rencana mau bikin lagi terus satu mang ternak babi nyari betinanya iya. Nyari babi tinggal nanti bikin disilang aja ya, kandang agak gedean digede di pagar nanti cari betinanya siapa tahu aja bisa beranak. Nah, kalau ada yang punya betina pada bawa aja gak apa-apa. Sekarang Mang Ben mananya, emang Mang Deni ngerti ngawinkan babi? Gak tahu, belum pernah. Kan kalau anjing kan kalau betina mesti nunggu loop dulu kan. Nah, kalau babi hutan gimana tuh? Kurang tahu. Gak tahu ya. Soalnya jarang-jarang ada yang piara babi hutan. Kalau kayak misalkan mikropig gitu ya, yang babi-babi yang warna pink itu mungkin udah banyak yang piara. Tapi kan kalau yang piara babi hutan kayak gini mah jarang. Ah boleh mungkin ada satu dua satu dan dua itu dua kali buat ngelatih doang. Opet, ini Mang Ben mau coba pegang ya. Biasanya dikit langsung. Tutorial menidurkan babi hutan ya. Terus. Tuh dulu mah waktu masih kecil mah. Langsung. Terus. Oh mungkin karena dia lihat Mang Beben kali ya. Lihat itu makanan sambal singkong. Dulu waktu itu gitu-gitu, anjir beranian gini ya. Babi 100 kilo, 90 kilo ini ada ini. Pet, jangan galak ya Pet. Apa Pet? Oh.
Tidur, Pe, tidur. Wih, langsung nurut bener, eh. Kok Beben. Oh, itu ucapan siapa ya? Ucapan dulu ya, Mas Cicing, ucapan tuh. Lagu main pegang mana? Sok main mua. Sok nunjuk itu mua ucapan ya, selalu ucapan. Tuh. Wih. Gilanya. Bisa megang euy. Karep lagi mau lawan kembali nepunuk lagi ada asal terus asal ligarwan gitu. Bagong mah kieunya heura. Jika bulu landak. Tuh. Hei, itu bagong lah badang. Emang pengennya mau pegangnya nih, pengen ngerasain. Wih, bulunya jeg-jegnya. Keras. Tuh, Mas Bro, bulu babi hutan tuh jeg-jeg. Kenapa, Pet? Kaget. Tenang. Tenang, Pet, tenang ya. Tenang, jangan ini, Pet. Ya, jadi pokoknya mah buat teman-teman kalau ada yang mau piara si Opet boleh. Ini Mang Deni lagi open adopt si Opet. Opet ya. Oke, Mas Bro ya, mungkin sekian aja konten Mang Deni ya. Mang Ben juga tuh bareng si Opet ya. Kita sambil coba pegang si Opet ya, Mang Ben pegang ya. Oh, tingali euy. Pancang nyaman. Iya. Ya, jadi mungkin sekian aja kontennya. Jangan lupa buat selalu di-support channel YouTube Mang Beben, Beben TV Ribon. Pokoknya mah nanti abis ini kita bakalan bikin konten juga. Kita lihat nih koleksi anjing Mang Deni terbaru ya. Jadi jangan kemana-mana. Gaskin aja pokoknya, Mang.